Stefi Agnesia menangis kesakitan sebelum meninggal dunia. Selebgram Stefi Agnesia ternyata sempat menangis kesakitan sebelum meninggal dunia pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Hal tersebut diungkap oleh sahabat almarhumah Feby El Ruby. Feby mengaku sempat dimintai tolong oleh Stefi untuk memijat bagian tulang ekornya. Saat itu pun, Feby mengatakan jika Stefi sudah mengonsumsi obat penghilang rasa sakit. Diakui Feby, Stefi juga sempat cerita jika dirinya merasa sudah tidak kuat lagi dan minta untuk didoakan. Sahabat Stefi yang lain yakni Faisal pun cerita jika Stefi sudah sembuh, dirinya ingin langsung pulang ke rumah barunya. Faisal pun menjelaskan, Stefi sudah membelikan baju lebaran untuk semua teman-temannya. Stefi ingin saat lebaran nanti, semua teman-temannya datang ke rumah barunya. Dikatakan Faisal, Stefi terakhir dirawat di rumah sakit selama 1 bulan. Setelah itu, kondisinya menurun dan masuk ICU selama 3 hari sebelum akhirnya tutup usia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.